Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jumal Mutazam di channel Serba Easy. Sahabat-sahabat, kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara membuat Google Form dengan laptop. Langsung saja. Ya, baik sahabat-sahabat, untuk membuat Google Form kita buka Chrome. Ya, begini, saya buka satu Chrome ya. Kemudian ini di titik 9 ini, kita klik. Lalu kita cari ke bawah. Nah, ini dia Google Form. Google formulir ya, Google Form. Kita klik saja di sini, klik. Kalau sudah misalnya kita buat blank ya, blank. Di sini ya, klik blank. Nah, kita membuat form baru. Oke, kita kasih nama formnya. Misalnya ini adalah pendaftaran training, misalnya ya, CTC misalnya, terapi. Ya, ya ini adalah deskripsi, sahabat-sahabat bisa diisi bisa tidak. Ini misalnya saya isi, mohon diisi semua kolom isian yang tersedia. Nah, misalnya begitu ya. Oke, kemudian di sini kalau klik ya, untitled question. Ya, untitled question. Misalnya nama, karena ini peserta training ya. Nama misalnya. Kemudian di sini sudah ya, ini ada short answer. Ini bisa diganti sahabat ya. Kalau nama biasanya kita langsung dipilihkan oleh Google Form, pinter dia, ngerti bahwa kebutuhannya adalah jawabannya pendek. Ya, kita bisa ganti. Nah, ini jenisnya. Ya. Short answer ini jawaban pendek, ini jawaban yang agak panjang, biasanya alamat saya pakai paragraf. Terus multiple choice ini pilihan-pilihan ya, pilihan yang tidak bisa memilih dua, ini multiple choice. Kalau ini check boxes itu pilih tapi bisa memilih lebih dari satu. Drop down adalah pilihan-pilihan yang daftar gitu ke bawah. Ya, kemudian kalau file upload, ya di situ kita bisa meminta untuk mengupload file. Ya, nanti teman-teman bisa cobain sendiri ya, yang penting tahu caranya. Oke. Karena nama short answer ya. Kemudian untuk menambah pertanyaan berikutnya, ini ada tanda plus. Plus ya. Alamat, karena peserta training ya. Alamat. Ya, oke. Kalau sudah saya tambahkan kota, saya butuh kotanya. Kota. Nah, udah ya. Saya tambahkan lagi provinsi. Provinsi ya. Saya tambahkan lagi negara, karena CTC pesertanya sudah sampai di Singapura dan Malaysia, maka harus komplit ya sampai negara. Kalau sudah ya, alamatnya, nama, alamat sudah. Kemudian nomor WhatsApp penting. Nah, ini semua sahabat-sahabat adalah short answer text. Semuanya short answer text. Provinsi ini bukan option ya. Provinsi ini kalau bukan short answer ya mungkin multiple mungkin drop down barangkali ini. Drop down sahabat-sahabat. Tapi kalau drop down, teman-teman harus ngisi satu persatu ya. Misalnya provinsi mulai dari Sumatera Utara ya, Aceh misalnya ya, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sudah cukup ini dulu untuk latihan supaya saya bisa memberi contoh drop down-nya. Nah ya, kemudian kalau negara ya short answer rata. Negara ya short answer saja. Atau kalau mau diisi drop down lagi, negara saat dunia ada 200-an lebih. Biar diisi short answer saja lah ya. Kemudian nomor WhatsApp. Ya, nomor WhatsApp. Ya, ini nomor telepon ya. Oke, email. Sudah ya sahabat-sahabat ya. Ini cara membuat formnya. Kalau sudah form ini nggak perlu disimpan karena di Google Drive itu nggak ada simpan-simpanan. Sorry, di Google Form itu tidak perlu menyimpan.
Tapi Anda perlu kirim ya. Tapi sebelum dikirim, saya lupa tadi memberi nama. Kita mesti beri nama di sini ya. Untitled form, kita kasih nama. Nama pertama yang ditawarkan oleh Google Form adalah judul dari form ini. Makanya dia langsung begitu diklik, dia langsung mengcopy otomatis dari judul ini. Sekarang kita kirim, send, ya. Terus ini linknya kita klik link. Nah, kalau sudah, kemudian kita copy. Tapi ini panjang sahabat-sahabat, supaya nggak panjang, maka kita klik di sini. Shorten URL. Klik, ya. Nah, jadi pendek kan? Kemudian kita copy. Copy. Setelah kita copy, sudah ini kita close. Kita menuju ke WhatsApp, karena kita akan kirim melalui WhatsApp. Ya, saya menuju ke WhatsApp. Misalnya saya masukkan ke grup penting misalnya ya. Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti training CTC terapi bulan Desember, silakan isi form berikut. Nah, begitu. Ya, kemudian kita paste di sini. Ya, kita paste di sini. Ini hasilnya paste ya. Dan kita kirim. Sudah. Nah, sahabat-sahabat, kalau sudah kemudian misalnya di grup ini ada yang mau mendaftar misalnya. Ya, ini kita klik, buka di link baru, ini daftar. Bentuknya seperti ini formnya tadi. Bentuknya form orang yang kita kirimi link. Daftarnya misalnya namanya Selamat. Ya, alamatnya misalnya Jalan Kelapa Sawit 2, nomor 17 misalnya ya. Kota Semarang. Kemudian provinsi. Nah, drop down itu hasilnya seperti ini. Nah, ini sahabat-sahabat ya. Hasilnya seperti ini. Misalnya Semarang itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Kita masukkan Jawa Tengah. Negara Indonesia ya. Kemudian WhatsApp-nya 0888-323456-75 misalnya saja. Emailnya adalah jumalamultazam@gmail.com. sudah, sekarang kita kirim. Sudah, terus kemudian ini ada orang mendaftar lagi, supaya isinya dua ya. Oke, dia daftar lagi. Sudah, langsung kita submit. Nah, sudah ada dua isi. Nah, sekarang bagaimana caranya melihat hasilnya? Hasilnya dilihat dengan responses. Ini kembali, kita kembali ke pembuat email tadi. Buat form tadi ya. Ini ya, Jumala ini. Tadi peserta yang isi dua. Ya, responses. Nih, kita klik ya. Klik sini. Nah, sudah dua orang. Dua respon. Satu namanya Selamat dan Anwar. Alamatnya adalah Selamat. Selamat alamatnya Jalan Kelapa Sawit dan seterusnya. Anwar alamatnya. Dan di sini bisa kita lihat ya. Sudah ada dua orang. Ini warnanya biru dan merah. Ini nanti bisa melihat porsinya. Kota mana itu nanti akan kelihatan di sini. Kota mana yang terbanyak dan seterusnya. Ya. Ya, demikianlah cara membuat form ya, dan cara melihat hasilnya. Nanti ke depan saya akan buatkan bagaimana caranya membuat rekapan ini otomatis. Demikian cara membuat form, pengisian form, dan melihat hasilnya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.